Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Di sana Kakak Samuel mereka dibina oleh sosok Michelle Kurisi, aktivis kemanusiaan Papua dibunuh KKB karena dituduh mata-mata. Michelle merupakan cucu kepala suku Silo. Dia dikenal luas para petinggi Papua sebagai aktivis perempuan yang berani. Namun KKB menuduhnya sebagai mata-mata. Dalam video yang beredar tampak awalnya dia diinterogasi lalu dieksekusi secara keji. Video pembunuhannya pun disebarkan ke media sosial hingga viral. Semasa hidup, Michelle Kurisi Ndoga merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat dan para tokoh karena kepeduliannya terhadap perempuan dan anak-anak di pelosok-pelosok Papua. Semasa hidup, Michelle Kurisi Ndoga merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat dan para tokoh karena kepeduliannya terhadap perempuan dan anak-anak di pelosok-pelosok Papua. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah terima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodab 3 Ndugama Drakma, pasukan TPNPB dari Batalion Egisu Kodab 3 Ndugama Drakma menembak mati Michelle Kurisi Ndoga di Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Di sana Kakak Samuel mereka dibina oleh Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!